tiba-tiba terjadi badai. Woi, semuanya dolan masang tanam. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel YouTube aku Poppy Jono. Nah teman-teman, maaf ya lama aku gak menongol dan lama gak upload karena aku lagi tidak enak badan teman-teman, dikarenakan aku mendem baik clean. Nyuci ini mata aku aja masih bengkak-bengkak seperti ini ya teman-teman, itu karena efek baik clean teman-teman. Cuci kamar mandi pakai Baiklin terlalu banyak. Nah teman-teman, singkat cerita ya, hari ini tuh cuacanya itu lagi aneh banget teman-teman. Tadi sekitar jam 3-an itu ya, di luar itu panas banget, itu mataharinya itu jemepret, kalau buat meme gabah itu langsung kering ya teman-teman. Tapi tiba-tiba itu terjadi angin gede banget teman-teman, anginnya itu gede banget sampai memporak-porandakan villa aku teman-teman. Semua barang apa itu semuanya pada berterbangan. Nah, terus habis anginnya reda itu sekitar ada 15-an menit lah ya, itu anginnya udah reda. Setelah reda giliran apa? Hujan. Hujan gede banget, tapi hujannya itu cuma sebentar, cuma petek gitu aja, habis itu udah. Habis setelah itu cuacanya cerah lagi teman-teman. Ah, memang cuacanya sekali ini tuh sedang tidak bisa ditebak teman-teman. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ya seperti itu. Nah oke teman-teman, tadi udah aku rekam dan sekarang aku mau kasih lihat ke teman-teman ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman ya, selamat nonton. Tiba-tiba terjadi badai. Ini sih yotong sih yotong mah. Pasca terjadinya angin kencang, lihat daun-daunan semuanya masuk ke dalam ya. Ini tadi aku mau gosok cerita nih, semuanya seperti itu. Sangat sekali, tidak ada hujan, tidak ada apa, tetapi anginnya sangat besar sekali teman-teman. Anginnya sekarang udah reda teman-teman, tetapi sekarang cuacanya berubah jadi gelap sekali. Lihat teman-teman, padahal tadi nggak segelap seperti ini ya. Anginnya masih datang-datang, pergi-pergi. Padahal ini baru jam berapa ya? Padahal ini baru jam 3 sore ya teman-teman, tapi sudah gelap gulita. Padahal tadinya itu panas banter, panas banget, tiba-tiba berubah jadi seperti ini teman-teman. Taiwan sedang tidak baik-baik saja. Sekarang lihat anginnya datang lagi. Moga-moga teman-temanku dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya ya Allah. Ngeri teman-teman kalau angin gede seperti ini terus datang. Mudah-mudahan anginnya cepat reda, cepat pergi ya.